Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Top 5 UMNO akan bincang tarik PRU15, kata Ismail Sabri. Perbincangan antara 5 pemimpin tertinggi UMNO bagi menentukan tarik pilihan raya umum ke-15 dijangka diadakan dalam masa terdekat, kata Perdana Menteri Dr. Ismail Sabri Yaakob. Ismail Sabri yang juga naib Presiden UMNO berkata, tempo untuk mengadakan PRU15 dalam tahun ini masih terbuka dan tarikh itu akan ditentukan selepas mesyuarat 5 pemimpin tertinggi UMNO. Seperti yang saya beritahu sebelum ini, setiap keputusan mengenai PRU akan dibuat selepas perbincangan 5 pemimpin tertinggi UMNO, katanya kepada pemberita, selepas menghadiri majlis perasmian Kongres Teknologi dan Inovasi Dunia 2022 di Kuala Lumpur. Ketika ditanya sama ada perbincangan itu akan diadakan sebelum atau selepas pembentangan bajet 2023 pada 7 Oktober ini di Dewan Rakyat, Ismail Sabri berkata perkara itu masih belum ditentukan. Perbincangan boleh dibuat secepat mungkin atau mungkin lebih awal sebelum pembentangan bajet 2023, kata beliau.